Faris bin Johan, bahagian pengurusan sekolah harian BPSH. Dipersilakan. Seterusnya, panel yang kedua, dipersilakan yang berusaha, teknologis Dr. Muhammad Syahrizad bin Ilyas daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Dan seterusnya, ahli panel yang ketiga yang mewakili daripada mewakili bahagian pengurusan maklumat BPM, dipersilakan yang berusaha, teknologis Mahiran bin Abdul Rahman. Hadirin sekalian, sebagai makluman, tajuk forum kita pada petang ini adalah pendekatan pelaksanaan transformasi ICT di KPM daripada perspektif pemilik inisiatif. Dan dengan itu, saya menyerahkan sesi forum ini kepada moderator Encik Muhammad Arif bin Ibrahim. Dengan segala hormat, dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama petang ni, walaupun dah hampir lewat petang dah 3:30 ni. So tahniah pada semua yang masih setia bersama dalam program kita ini. Terima kasih. Dan kita dah sampai ke penghujung program atau seminar kita pada hari ini, iaitu kita adakan sedikit sesi dialog ataupun forum ataupun panel, saya pun tak pasti nak panggil apa, tapi bolehlah. Jadi sebab dah petang-petang ni pun kita buat sembang-sembang santai-santai lah kot, ya, sebab takut mengantuk lah. Jadi tajuk yang diberi pada para panelis pada hari ini ialah pendekatan pelaksanaan transformasi ICT di KPM daripada perspektif pemilik inisiatif. Jadi kita bertuah hari ini sebab kita ada pemilik-pemilik inisiatif yang utama lah sebenarnya. Dia orang kuat KPM belaka yang kita ada depan kita. So Encik Faris contohnya, dia nanti adalah ketua unit pembangunan urusan harta daripada bahagian pengurusan sekolah harian. Dr. Syahrizad daripada Jabatan Pengurusan Politeknik dan KK, dan of course Puan Mahiran kita daripada bahagian pengurusan maklumat. So sebagai permulaannya, mungkin untuk pembuka carta kita bagi ladies first dulu, boleh Tuan Cik, ya, Tuan Doktor, pada Tok Puan Mahiran, kalau boleh Puan mungkin boleh berkongsi sikit inisiatif apa yang Puan miliki dan akan ketuai, yang saya dengar antara inisiatif yang paling penting sekali lah. So kalau boleh Puan Mahiran cerita sedikit tentang inisiatif, dan kalau boleh apa yang skopnya dan apa yang objektif nak dicapai, dan juga mungkin apakah cabaran-cabaran yang mungkin Puan dan pasukan Puan akan hadapi dalam melaksanakan inisiatif ini. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator lah saya panggil kan. Okey, sebenarnya this ITP ni is quite new also kepada kami di BPM because dia just finish aja develop. So pada kami is a challenge juga. So kalau ditanya tadi soalan kepada saya, dekat mana sebenarnya inisiatif saya yang terlibat di bawah ITP ini, because saya mengetuai section rangkaian. So tentu sekali kalau kita tengok dalam dia punya ni, matlamat asal tu 5 matlamat dalam tu dia dah garis. Dah 2 daripadanya saya baca memang saya punya. It's quite challenge juga. So and then kita go back to tadi pembentangan daripada pagi tadi duk sebut pasal 27 inisiatif. So antaranya yang perlu kita buat apa ni, dia kata inisiatif asasnya. So infrastruktur. So kalau kita tengok itulah yang terletaknya di bawah portfolio saya. So challenge-nya bukan sekadar, kalau dulu saya di bawah Kementerian Pendidikan before penggabungannya dah cukup challenge untuk saya looking at 10,000 schools. Sekarang ni dengan penggabungan ni lagi challenge because we have to look under universities, MIREN, Research Education Network tu sekali. So secara ringkasnya begitu saya punya portfolionya. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan ada yang 27 inisiatif tu, yang A2 tu jelas lah bawah saya. So itu dulu sikit kot pengenalannya. Boleh ke? Boleh lah. Okey, mungkin kita ke jumpa kita, saya tunjukkan kepada Dr. Syahrizad. Jadi Dr. Syahrizad, kalau saya difahamkan, doktor akan lead inisiatif B15
iaitu to establish a centralized system to support management of higher education learning institution. Besar tanggungjawab tu doktor. Jadi kalau boleh doktor berkongsi sikitlah harapan doktor dan juga lah apakah cabaran yang doktor rasa doktor akan hadapi dalam melaksanakan inisiatif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera. Terlebih dahulu sebelum saya nak jawab inisiatif B15 ni, saya rasa baik saya cerita overview dulu kot. Ya, silakan. Kenapa wujudnya inisiatif B15 kepada kami lah. Di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti ada 36 buah politeknik dan 108 buah kolej komuniti. Setiap buah kolej komuniti tu dia ada sistem sistem pengurusan pelajar yang sama, tetapi database yang berbeza-beza. Maksudnya kita ada 36 scattered database all around Malaysia. Kemudian kita ada yang 108 college community, oleh kerana student yang teramai kita ada centralized data. So kita ada two types different of database punya main lah. So di bawah inisiatif ni kita nak kena wujudkan satu centralized database, kerana dari segi pengurusan sebelum-sebelum ni pun kita ada menghadapi beberapa cabaran dari segi data compilation, data integrity dan type validity dan sebagainya. Saya rasa inisiatif ni ada satu cabaran yang sangat besar kepada kami di JBPKK, macam mana nak melaksanakan satu inisiatif ni. Kalau inisiatif ni B15 ni diberi masa dalam tempoh 30 bulan. Tapi bila dibentang oleh MyGDX tadi, dia memberi sedikit idea lah kepada kami. Mungkin lagi segi boleh kolaborasi dengan MyGDX in terms of development API dan sebagainya, itu saya rasa lebih mudah lah. Saya rasa itu dulu kot untuk intro ni. Okay. Okay, terima kasih. Tuan Haji Mak Faris kita daripada bahagian perusahaan sekolah harian. Tuan Haji, pula inisiatif Tuan Haji ialah juga pelaksanaan centralized system, tapi untuk to support education management untuk sektor pendidikan saja. Mungkin boleh bagi sikit overview dan tentang inisiatif di bawah Tuan Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Cik Arif selaku moderator dan rakan panel saya, doktor dan juga Puan Mahiran. Baik, saya bagi pihak BPSH yang telah dipertanggungjawabkan bagi inisiatif B1, iaitu membangunkan sistem baru, sistem aplikasi teras baru yang berpusat, di mana komponennya ialah meliputi data pelajar, data guru dan juga data sekolah. Baik, seperti rakan panel yang lain lah, saya memberikan gambaran senario semasa di mana keadaan yang wujud ketika ini dalam pengurusan data guru, murid dan juga sekolah. Kalau kita lihat terutamanya tuan-tuan dan puan-puan yang daripada sektor pendidikan, kita bermula dengan data yang terasing. Maksud data terasing ini, kalau data murid itu sendiri dia mempunyai data terasing di pelbagai sistem. Data guru pun begitu juga. Dan data sekolah saya rasa kurang lah, kerana telah disepadukan secara berpusat di EPRD. Jadi kalau kita lihat usaha-usaha ke arah data tunggal ini, sebenarnya sebelum kajian transformasi ini kita telah mula laksanakan, dan kita lihat kalau tuan-tuan dan puan-puan bukan, sistem yang berkait dengan guru murid juga banyak, dan juga kita telah juga ada usaha-usaha untuk berkongsi data dengan pelbagai agensi. Jadi maklumat lanjut nanti saya akan ulaskan lagi dalam sesi yang berikutnya. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Terbalik kepada puan Mahiran, puan. Jadi puan punya inisiatif ni infrastruktur satu tanggungjawab yang besar dan juga melibatkan kos yang tinggi saya kira infrastruktur. Jadi saya lihat mungkin salah satu daripada cabaran yang dalam kebanyakan project implementation terutamanya berkaitan dengan IT ialah berkaitan dengan kekurangan resources, yang termasuk kekurangan dana dan juga kekurangan tenaga kerja.
Jadi kalau untuk pelaksanaan inisiatif B2 kan, jadi A2 maksudnya, yang perkenaan semua sarta ni, macam mana agaknya puan nak menghadapi inilah cabaran, mungkin ada tentang kekurangan dana dan juga kekurangan tenaga kerja, mungkin juga dari segi kompetensi, macam mana agaknya puan boleh komen sikit? Okey, moderator ni macam dia dah tahu, dia kata kekurangan dana saya. Biasa berlaku tu puan. Okey, kalau kita tengok A2 ni, dia dalam ITP tu memang jelas dia kata memperbaiki isu asas, asas. Maknanya dia tahun 2019 ni dah kena gerak. So kalau kita tengok yang ada di bawah KPM sekarang, kita tengok infrastruktur which is yang sekolahnya, which is right now di bawah perkhidmatan Besarinet yang kita dapat pun falls under this A2. And then itu dulu yang inisiatif yang kita kena lihat, because soon tadi pun dibincang, ada persoalan yang saya dengar bagi tadi from the audience, soon kita punya ni what's next to happen. Saya risau nak jawab soalan tu dengan jelas, so saya kena lapik sikit, saya kena lapik ni, sebab memang betul banyak challenge-nya. Satu daripada resources ni, of course everything comes into place ni, memang financial should have, tapi itu antara kekangannya. Tetapi kekangan yang lebih besar lagi adalah bagaimana dengan infrastruktur yang kita nak bina ini akan membawa impak yang tinggi. Contohnya infrastruktur ni yang kita nak buat ni will be nothing sekiranya objektif untuk kita capai pembelajaran tu tak terhasil. Contoh kalau kita bagi connectivity, we are talking only connectivity bila kita kata infrastruktur, tetapi sebenarnya bukan. Dia juga ada peralatan comes in together. So we have to look into end-to-end solution. That is a challenge, supaya bila kita bagi connectivity ni, kita bukan sekadar bagi connectivity. Kadang-kadang kita kata, okay, challenge yang ayat yang saya selalu baca, dia kata mesti quality. Saya pun tanya, bagaimana quality ini akan berlaku? Kapasiti tinggi, bagaimanakah kapasiti ini tinggi ni akan berlaku? Setengahnya kata, okay, some people outside daripada kita mungkin mengatakan 2 meg itu enough. Tetapi bila kita turun di bawah, soalannya berbeza pula, jawapannya berbeza. Itu antara challenge kekangan selain daripada yang nak disebut financial itu tadi. So banyak dalaman yang kami sendiri study bersama, in fact bersama universities juga, some of ni kita study. Dan kita lihat dari aspek contohnya, okay, adakah kita provide the connectivity ini, contohnya 30 Mbps, adakah cukup? Adakah cukup? That is a question selalu kita tengok. Dengan itu kita merangka satu langkah ke depan untuk melihat sama ada kita boleh towards kita punya konsep of on demand ini. So adakah dengan membuat, contohnya kita kata kalau dulu kita tengok konsep right now, konsepnya satu sekolah ataupun lokasi itu diletakkan siap, okay, you have to receive 30 Mbps ataupun berapa kapasitinya. So sekiranya ini tidak cukup ataupun kemudiannya sudden, contoh ada certain event you perlukan lebih, can we accommodate in immediately? That kind of perkara-perkara tu yang kami lihatlah. Okay, it's not only financial, tetapi juga resources yang lain yang perlu adakan di dalam ini. Okay, terima kasih Puan. Masih dari saya masih nak berbincang pasal cabaran yang mungkin akan dihadapi lah dalam pelaksanaan inisiatif, sebab kita bila ada selalunya pelan-pelan transformasi ni dia memang cantik on paper, tapi when come down to the ground kita akan berhadapan dengan macam-macam isu dan cabaran. Jadi mungkin kita boleh bincang sikit lah, kalau mungkin Dr. Syarizad, kalau saya boleh minta pandangan doktor, selain daripada cabaran tentang dana dan resources dan sebagainya, satu lagi cabaran yang baru berlaku ni sebab the recently the merger of MOE dan MOHE. Jadi pada pandangan doktor lah, macam mana doktor nak start kena establish a centralized system untuk education, higher education. Jadi adakah dengan ada merger yang terbaru yang berlaku ni, ada macam mana kesan tu pada doktor punya perancangan untuk melaksanakan inisiatif ni? Okey. Terima kasih moderator atas soalan. Okey. Soalan pun mencabar juga nak menjawab tu.
Okey, kami pun sebenarnya bekerja juga sebelum ni. Sebelum ni Jabatan Pendidikan Politeknik satu department, kemudian Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti satu department. Sebelum ni saya cuma bertanggungjawab untuk politeknik. Sekarang bila kami dah bergabung, dia jadi dua-dualah politeknik dan juga kolej komuniti. So itu pun ada satu cabaran yang besar lah. Kita tak panggil dia masalah, mungkin kita panggil dia cabaran yang besar. Lagi segi macam mana kita nak leverage human capital kita. Okay, saya rasa financial tu memang dah is the most, tapi the second thing is how can we leverage kita punya human capital kita. Macam mana kita nak handle human punya change behavior. Pasal apa? Dalam kita tengok tadi, bila kita nak combinekan dua ni, contoh macam kami menghadapi situasi bila sistem tu dah lama digunakan di sekian politeknik, ada 30 lebih politeknik. So masing-masing sistem tu dah mengalami evolusi masing-masing. Okey, dah buat modification. So kita ramai expert. So dia dah ubah tu ubah ni. So kita nak pertama sekali if you want to nak centralizekan ni, pertama sekali ialah first sekali inisiatif A1 tu ialah dictionary of the ICT. What is definition of let's say for dipanggil pelajar semasa. Okey. There is two types. Kerana di politeknik ni dan juga college community, dia ada sistem pengambilan yang agak berbeza. Contoh macam college community setahun ni sampai 3 kali. Dia ada bulan 3, bulan 12, kemudian dia ada bulan 7. So macam politeknik yang mengambil pelajar degree, dia ada ambilan bulan 2, bulan 9 dan juga bulan 12. So itu antara cabaran kami lah. Macam mana kita nak come out with one definition. Nah, itu pun dah, saya rasa tu pun panjang juga cerita dia. Okay, and then how can we leverage lagi segi our equipment yang ada lah. Okay, betul benda tu ada, tapi mungkin tak mencukupi lah. Lagi segi kalau 36 nak access satu centralized database, kita tak pernah test, kita tak pernah tahu is it struggle ke tidak kita punya kita punya end user. Setakat ni kami ada satu sistem yang bila digunakan access tu memang ramai lah komplain lagi segi slow dan sebagainya. Tapi definisi slow zaman sekarang ni pun kita kena tengok juga. Youngest Z generation, Y generation ni buka YouTube jalan laju macam biasa, no buffer, no so ever. Tapi bila buka data, dia kata lambat sikit, keluar gambar donat tu dua kali pusing, dia kata ini slow. So it's come difficult lah kan. Lagi segi macam mana kita nak menangani lah. Saya rasa yang most yang paling sukar bagi saya selain daripada financial ialah human capital tu sekali lah. Okay, terima kasih Dr. Tuan Haji Mak Faris. So satu lagi yang saya kira juga satu cabaran lah ialah untuk mendapatkan, bila kita nak implement sesuatu ni macam Tuan Haji nak implement satu centralized system untuk sektor pendidikan ya. Macam mana agaknya Dr. Tuan Haji untuk pastikan Tuan Haji akan mendapat pelibatan sokongan yang sepenuhnya daripada setiap bahagian yang ada di KPM ni, ataupun Tuan Haji rasa tak perlu sokongan orang, ke macam mana? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Baik, sebenarnya dalam untuk kita melaksanakan sesuatu pembaharuan memang banyak cabaran-cabarannya lah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum yang seperti yang saya nyatakan, di mana sebelum ini dalam inisiatif B1 ni terdapat banyak sistem, terdapat banyak pangkalan data dan terdapat banyak owner juga ya. Jadi owner-ownernya terdiri daripada bahagian-bahagian tertentu yang sebelum ini sentiasa mempertahankan sistem mereka, data mereka. Jadi segala kepunyaan mereka itu mereka pertahankan. Tetapi cabaran dalam melaksanakan transformasi ini ialah untuk bergerak bersama-sama lah, ya? Iaitu secara kolaborasi. Dan bagi menjayakan satu sistem yang bersepadu, satu data tunggal yang bersepadu, ya, kolaborasi dan juga kerjasama daripada bahagian-bahagian itu merupakan satu cabaran yang amat pentinglah. Dan apa yang diharapkan apabila pelaksanaan inisiatif ini dilaksanakan, mungkin di pihak BPSC sendiri, di pihak bahagian-bahagian lain,
dan terutama juga di bahagian sektor pendidikan tinggi, ya, perlu mengenepikanlah, perlu membuang ataupun mewujudkan rasa kesepunyaan terhadap sistem yang akan dibangunkan, sistem yang meliputi B1 ini. Kalau kita lihat sistem-sistem yang akan terkandung dalam B1 ini ialah berkaitan dengan sistem pengurusan pelajar, iaitu pengurusan pelajar 1 yang melibatkan data murid prasekolah hingga ke lepasan menengah, dan juga bagi sistem pengurusan pelajar 2 yang melibatkan pelajar lepasan menengah hingga universiti awam, ya. Kita juga ada sistem pemfailan pelajar, ya, dan juga kita ada sistem pengurusan guru dan juga sistem pengurusan sekolah. Jadi kolaboratif di antara bahagian-bahagian, di antara sektor pendidikan dan sektor pendidikan tinggi, ya, mengikis rasa kepunyaan hak sendiri perlu diketepikan, ya. Jadi dalam usaha menggerakkan setiap bahagian, dan bukan saja bahagian saja, Tuan Moderator, DJPN sendiri, Jabatan Pendidikan Negeri sendiri, melibatkan sektor-sektor, pelbagai sektor di Pejabat Pendidikan Daerah, dan juga seperti yang saya nyatakan, kami di peringkat KPM atau sektor pendidikan dan pendidikan tinggi, yang itu perlu dikembalikan secara bersamalah untuk kita maju ke hadapan dalam melaksanakan transformasi dan juga inisiatif ini. Seperti yang kita telah dibentangkan dengan change management. Change management itu merupakan satu elemen penting untuk kita berubah. Di bahagian-bahagian itu juga perlu berubah di antara proses kerja, cara bekerja, ya, dan juga cara untuk mencapai hasil, ya. Dan itu adalah satu kunci utamalah, iaitu kerja bersama secara berpasukan dan juga secara kolaboratif antara bahagian-bahagian dan juga antara sektor-sektor. Okey, terima kasih. Saya ingat itu satu saranan yang amat pentinglah untuk pastikan kejayaan program transformasi ini, kerjasama di semua pihak dan kena mula berkongsi berkongsi data dan sebagainya lah. Boleh? Okay. Okay, seterusnya mungkin Puan Mahiran, okay, kita tukar topik sikit. Tak adalah. Pagi tadi kita banyak dengar daripada sahabat-sahabat kita daripada Mampu, dia bercakap pasal Government Online Services, lah, MyGDX, pasal EA dan sebagainya. Jadi bila untuk plan transformasi KPM ni, macam mana agaknya Puan dan pasukan Puan nanti untuk especially melibatkan infrastruktur, can leverage atau boleh menggunapakaikan program-program atau inisiatif-inisiatif yang sudah sedia ada ni yang mampu buat, sebab kos dia pun mungkin mahal-mahal juga kan. Jadi macam mana, ada perancangan ke arah untuk melibatkan diri dengan lebih aktif dalam program-program yang sedia ada dan macam mana sebenarnya? Okey, macam tak dengar pula ni kan. Okey, actually KPM is a government. Saya selalu letaknya di situ. Mampu pun adalah kerajaan. Itu yang saya sentiasa pegang. Jadi among the government agencies, memang we have to collaborate. Itu yang utama yang kita buat. Even dalam saya punya inisiatif pun, kita work with Mampu, kita work with other agencies. So tidak timbul yang mengatakan bahawa apa yang telah dibuat di sana tidak dibuat baru di sini. Because di mana-mana pun inisiatif yang dibuat is adalah government's money. Itu yang cuba kita lihat, even pembangunan ITP itu, ini pun dilihat ke arah itu. So kita lihat contohnya, selalu kita bincang, kadang-kadang tidak kedengaran juga di luar, tetapi contohnya kita bercakap, Mampu pun bercakap juga mengenai government network. Kami pun sama juga, government network juga. So cumanya dalam konteks yang berbeza. Artinya bukan tidak ada integration berlaku. Kalau kita lihat dari aspek Malaysia Research Education Network, kita ada integrationnya dengan MyGovNet, which is handled by Mampu.
Okay, kalau kita tengok dari aspek pusat data, which is also we call it as a infrastructure, pun kita ada collaborationnya. Kalau kita lihat pusat data and stack, which is under Kementerian Pendidikan Malaysia, under our ministry, kita pun ada di sebelah tu. So there is always leveraging from each other. So kalau soalannya bersekitar sama ada kita buat berasingan, no. Cumanya mungkin atas faktor-faktor teknikal yang lain. Contohnya ini kena habis yang ini dulu. And then we have to, this is about contractual tu berlaku. Mungkin ada kekangan di situ. Sometimes dia tak boleh, yang dah bergerak nak berhenti and then follow yang ini. Itu memang ada kekangan. Begitu juga bukan sekadar kita melihat cross agency, tetapi within the ministry pun ada. Okay, because inisiatif itu bermula lebih awal contohnya. So we build another contractual to berlaku. And then suddenly kita rasa ada additional. So mungkin itu akan mengambil sedikit masa. So saya suka juga bila selalu bila kita bincang mengenai ITP ini, kita kata journey of. Saya pun suka juga whatever things initiative ini ada tempoh perjalanannya. So dia harapnya dalam tempoh 5 tahun yang kita rangka ini, pengakhirnya itu kita mencapai apa yang dikatakan collaboration to each other. Makna dia kita tak akan waste of government's money. Kita cuba optimumkan apa yang kita belanjakan itu dicapai dengan betul. Tapi it's not easy to do it. Kita cakap mudah. Tadi saya dengar suka juga penceramah akhir itu, we have to remember kita pun human juga. Sometimes that challenge is comes together. Saya rasa itu saya rasa quite okay. Very general. Terima kasih. Okay. Good point, Puan. So seterusnya mungkin Dr. Syarizad, pagi tadi saya rujuk balik sesi hari ini, atau doktor ada ke tidak pagi tadi. Tapi pagi tadi salah satu pembentang dia menceritakan tentang the latest disruptive technologies lah. So sekarang ni macam-macam di luar artificial intelligence dan sebagainya lah, 3D printing dan sebagainya. Jadi dalam pelaksanaan transformasi ni, mungkin pada pandangan Dr. Syarizad, apakah teknologi ataupun yang terkini ni yang selalu dibincang-bincang sekarang ni yang mungkin boleh membawa kesan yang positif atau boleh digunapakai di MOE lah, di KPM ni sendiri, ataupun mungkin untuk inisiatif doktor yang doktor lead sendirilah. Okey, saya rasa lagi segi disruptive technologies, kebetulan baru-baru ni ada satu kajian diminta kebenaran bahagian perancangan untuk membuat satu projection based on previous result pelajar, sekian masuk sekian, output dia, dia punya output dia berapa ni. So bila dia buat kajian tu 85% lah accurate apa yang dia itu, some sort of artificial intelligence. Maksudnya kalau pelajar ni masuk dengan sekian result, you belajar dengan sekian punya ni, you akan dapat sekian result. Itu saya rasa itu is some sort of AI punya technologies. First, secondly, maybe about the IoT itself lah. Okay, maybe bila kita nak do some sort of apa nama ni, nak centralize everything, kita kena tengok juga yang kecil-kecil ni, some gadget, so whatever, itu pun kita to make sure benda ni compatible dan sebagainya lah. Kerana zaman sekarang ni now everywhere, anytime, everywhere, semua akan akses benda yang sama. Hatta di dalam dewan ni, kalau kita ada satu alat yang boleh mengukur how many data transfer daripada dewan ni, saya rasa mesti more than 1 gig forever lah. Kita bersembang ni ramai tengah bercakap macam-macam, berada di sini tapi berada di tempat ini, itu is very normal zaman sekarang. Okay, hatta saya pun tengah teks dengan bos tanya benda tadi, okay, baru teringat jawapannya. Itu zaman yang ada sekarang ni lah. Okay, yang paling penting saya rasa AI is most important. Artificial intelligence bukan setakat berkaitan dengan result. Sekarang ni dah dia cerita pasal kita guna hari-hari waste dan sebagainya. Itu yang kita guna secara kita tak sedar lah. Itu sebenarnya ialah teknologi yang saya rasa ni. Selain daripada mobile lah, everything is now in mobile way. Okay. Okay, terima kasih Doktor. Tuan Haji, kita semua sudah maklumlah dalam KPM ni, saya ingat KPM ni lah salah satu kementerian yang memiliki data yang paling banyak lah sebenarnya kot. Data studentnya, data cikgu, teacher, student, school, student dan sebagainya.
Jadi agaknya macam mana dalam perancangan untuk inisiatif Tuan Haji ini? Macam mana nak how can this all this data can be integrated dan potensi untuk integrated, dan macam mana data-data ini boleh di best leverage kan? Mungkin oleh, bukan saja oleh Kementerian Pendidikan tapi juga mungkin agensi-agensi di luar Kementerian Pendidikan sendiri. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Pada masa kini, Kementerian Pendidikan dan terutamanya BPSS, kita menguruskan hampir 5 juta data murid, tidak termasuk di sektor pendidikan tinggi lah. Dan kita menguruskan data hampir 430 ribu orang guru, dan di pihak EPRD dia menguruskan hampir 10,200 buah sekolah. Ya. Jadi dalam mengurus data yang besar ini, terdapat banyak cabaran. Ya. Cabaran yang paling utamanya ialah berkaitan dengan ketepatan data. Ya. Di mana kalau dimaklumkan sebelum ini, bila terdapat banyak sistem, terdapat banyak proses data entry, so data itu mempunyai pelbagai ejaan nama contohnya, ya. Jadi bagi mengatasi perkara-perkara inilah, ya, kita telah mewujudkan beberapa sesi usaha sama dengan agensi-agensi lain. Contohnya seperti dengan Jabatan Pendaftaran Negara, ya. Kalau nak menguruskan hampir 5 juta data pelajar, kalau tak ada integration dan juga data sharing dengan Jabatan Pendaftaran Negara, saya rasa pada sampai masa kini pun ketepatan data itu amat tinggilah. Tetapi dalam keadaan sekarang, ketepatan data itu dapat kita kurangkan, ya. Dan peratus ketidaktepatan tu tidak sampai pun dalam 3% ataupun 4%, ya. Jadi ketepatan yang tak berlaku tu kerana melibatkan data-data pelajar yang bukan warga negara, yang tiada datanya dalam MyIdentity dan sebagainya, ya. Jadi bagi memastikan ketepatan data, data guru juga kita sedang usahakan supaya boleh dibaca terus daripada MyIdentity dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Dan oleh kerana data ini melibatkan 5 juta murid, 430 ribu guru, 10,200 sekolah, ya, di bawah inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita juga telah ada usaha untuk mewujudkan repository data, di mana repository data tu kita letak di pusat data NSTEC kita, di Bandar NSTEC. Jadi data-data itu yang diletakkan di repository telah dikongsi untuk diguna secara bersama-sama oleh pelbagai sistem, dan ditambah juga digunakan oleh pelbagai agensi lain daripada KPM itu sendiri, seperti PDRM, ya, dan juga agensi-agensi yang banyak meminta data daripada pihak Kementerian Pendidikan. Jadi dalam mengurus data yang besar ini, kita juga memberi sepenuh kerjasama kepada pihak mampu dalam pelaksanaan MyGDX, dalam MyGOS G Gateway, ya, di mana kita sedang ada perbincangan lanjut dengan pihak GOS, proses pendaftaran tahun 1 prasekolah mungkin akan ada di paparan pertama di GOS, ya, tidak diuruskan oleh MOE, ataupun mungkin ada maklumat-maklumat lain yang itu mungkin akan ada dalam perancangan lah, di bawah perancangan pelaksanaan inisiatif bawah transformasi ICT ini. Jadi data ini bagi BPSH, terutamanya dengan kekangan sumber manusia untuk menguruskannya, ya, seperti dalam maklumat sebelum ini,
kita mengharapkanlah kerjasama antara bahagian tu, ya, yang saya kata tadi perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama dalam mengurus data ini merupakan satu usaha yang amat penting. Dan pada ketika ini data-data ini, contohnya daftar murid, bila kita ada dan tamat persekolahan murid ini, data ini kita simpan, tidak ada dibawa ke mana-mana. Tetapi dengan adanya transformasi ICT ini, continuity kesinambungan data ini akan berlangsung terus kepada sistem pengurusan pelajar 2 yang di bawah Politeknik, College Community, UCD Awam, ya, dia akan bersambung terus data murid daripada lepasan sekolah dalam sistem pengurusan pelajar 1, dia akan bersambung kepada sistem pengurusan pelajar 2 di peringkat universiti, ya. Jadi begitu juga data guru, contohnya kita akan ambil daripada agensi lain. Seperti sekarang ni kebanyakannya kita ambil daripada SPP. Mungkin juga kita boleh ambil daripada agensi lain kerana dia dia berbeza dengan data murid. Data murid bermula daripada sekolah, dia akan meningkat dewasa, dia berada di kalangan masyarakat. Tetapi data guru daripada golongan dan kumpulan masyarakat ni akan masuk profesion perguruan dan akan kita gunakan sehingga dia akhir ataupun tamat perkhidmatannya. Jadi memang satu cabaran yang amat besarlah untuk menguruskan data guru, murid dan sekolah yang besar ini. Itu maklumat Tuan Moderator. Okay, terima kasih Tuan Haji. Jadi untuk teruskan ini, mungkin saya kira mungkin boleh juga kalau saya buka pada hadirin tu kalau ada sebarang pertanyaan atau juga mungkin komen ataupun cadangan yang nak diutarakan kepada para panelis kita pada hari ini. So kalau ada, jemput, boleh perkenalkan diri dan sila beri soalan tu cadangan. Kalau ada, mesti ada banyak ni kot nak tanya para ini, para pemilik inisiatif. Tak ada. Tak ada apa-apa yang buat tanya. Ada? Ah, okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tuan moderator dan juga ahli-ahli panel. Nama saya Rosli, wakil daripada JPN Sabah, satu-satunya yang dihantar adalah ketua sektor SPM ICT. So saya lah. Selamat datang. Okay, apa yang dibentangkan pada pagi ini memang banyak yang diutarakan tu akan membantu masalah-masalah agensi di bawah KPM. Saya ucapkan terima kasih kepada KPM sebab selama ini kita tahu ICT di KPM terutama di negeri bukan sahaja sekolah ada masalah peralatan ICT. JPN Sabah sehingga tahun ini JPN Sabah dan Labuan yang masih belum menerima peralatan ICT, ya. Kita akan terima pada tahun inilah insyaAllah. Okey, yang kedua mengenai masalah internet connectivity. Kita tahu niat kita bertugas membantu rakyat. Tapi apa yang berlaku? Guru-guru di peringkat ground floor ataupun di peringkat pedalaman, mereka terpaksa menghantar maklumat mengikut due date yang ditetapkan oleh KPM. Tetapi apa yang berlaku? Mereka menghantar maklumat dengan kaedah apa yang saya nak bawa ialah sekiranya internet di peringkat akar umbi sampai ke peringkat sekolah, internet yang berkelajuan tinggi, mungkin kita dapat menarik murid-murid untuk dah hadir ke sekolah. Kita tunjukkan mengenai apa yang mereka boleh apa yang mereka boleh lihat daripada internet. Mungkin pihak sekolah akan menayangkan tayangan mengenai Adiwira dan sebagainya. So, murid-murid yang di pedalaman yang tiada internet di rumah, dia akan bersemangat pergi ke sekolah. Itu mungkin ada satu menarik minat muridlah untuk ke sekolah. Okay, itu untuk
saya bawakan cadangan. Jadi soalan saya yang tadi itu, bagaimana pihak KPM untuk membantu pihak guru yang diminta untuk menghantar maklumat dengan keadaan sekarang konektiviti yang bermasalah. Itu untuk tempoh sebelum kontrak berakhir. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Puan Mahira ada kot dia jawab. Saya dengar soalan pun saya dah takut nak jawab ni. Tapi itu pun rakan saya juga yang bertanya tu. Mungkin dia tak dapat tanya saya dekat bawah, tak dapat jawapan, so dia tanya saya waktu saya di atas. Okey. Okey, terima kasih pada soalan. Nah, tu dah pakat dah tiga. Okey, yang saya dengar tadi yang saya catat is about talking about peralatan. So memang saya tidak deny itulah yang didengari. So it's a challenge juga untuk kami di PPM, terutamanya saya lah, bahagian pengurusan maklumat, bila restructuring of KPM and then penggabungannya lagi. So BPM have to take charge of peralatan-peralatan by surprise whatever yang ada di bawah. And then kalau melihat dari segi ITP yang diletakkan di sebelah saya ni pun menjurus kepada memaksa kita melihat. So tidak boleh tidak, itulah yang kita katakan memperbaiki isu asas pada tahun 2019. Okey, soalannya tadi yang saya nampak dia panjang, jela, tapi last sekali dia tanya saya. Okeylah, selepas 30 Jun agaknya apa tu, dia tak tahu nak cakap apa. Tapi sebelum ni, maknanya dia at this moment, betul ke soalannya? Sekarang until, tu susah saya nak jawab. Sebab okey, saya masih lagi menghormati apa yang ada, because kalau kita cakap di sekolah, kita ada perkhidmatan Bestarinet one which is still ongoing. Yang ini PPM have to work because PPM have to understand. Saya juga have to understand the current situation. Tapi Bestarinet masih lagi, walaupun dia handle oleh bahagian lain, tetapi PPM of course dah letak kaki separuh di dalamnya to understand. So in this between, contoh, sebab kita takkan nak duduk nak tunggu sehingga itu berlaku, saya faham tu. So at this moment saya boleh share sedikit lah, because telah pun kami buat pengujian a few schools. Kata je a few schools but it cross the whole nation. Contohnya kita ada juga testing di Labuan, kita ada di Sabah, Sarawak, Pahang and so on. Satu-satu looking at a different angle untuk temporary solution, how kita nak melangkah ke hadapan. It's not talking about yang sekarang ni tak bagus dan sebagainya. Kita tolak itu dulu ke tepi. Kita nak lihat contohnya yang seperti yang saya sebut tadi, bila kita kata 8 meg cukup ke tidak, apakah yang digunakan, because it is being fighting. Mungkinkah yang diberi kapasiti ini digunakan ke arah lain ataupun bagaimana? So kami pernah baru je saya rasa daripada last week dengan yang bertanya soalan tu juga Cik Rosli, kami ketawa di luar bandar. Okey, and then di teknologi yang digunakan itu adalah teknologi VSAT 2 meg. So kalau kita understand 2 megabit per second ini bila menggunakan VSAT ni, dia ada contention ratio-nya. Kalau contention ratio-nya 1 per 20 berarti 2 meg ini, ini cerita sikit lah, this is technical. I think we should accept that. There's nothing confidential pada saya. This is the facts that yang kita receive. So bila contention ratio-nya, maknanya dia kalau 20 sekolah tu we have to divide lah. So this is the issue. So kami membuat pengujian bukan hanya di sekolah ni saja. So we put it wireless sedikit lah untuk melihat dan dia meletaknya dalam 30 Mbps. So saya nampak of course keceriaan tu ada lah. And then yang terharunya saya, aktivitinya, whatever you call it, selain pada application,
It is bila saya nak mengujinya lebih detail, dah uji dah. Kita nak pergi a bit deeper to look at the excitement of the teacher di sekolah berkenaan ini sehingga menguji saya punya ni bukan sekadar satu kali satu hari tetapi tiga kali sehari. Begitu ingin mengetahui sejauh manakah ketersediaan ini berlaku. So dalam nak uji itu, elektrik pula tak ada. So kami macam dalam sauna. So this is what I feel. Okay, on top of that, this is what happening. So itulah kekangan yang ada selain daripada kita bercakap mengenai financial. So goes back to soalannya tadi, apa akan berlaku dalam tempoh sekarang hingga kepada Jun nanti. We have to accept as the current situation. Because selain daripada itu, of course, we are going to test on whatever that mengikut peraturan. Sebab mengikut, kita kena follow peraturan-peraturan yang ada dalam kerajaan kita. Contohnya, kecuali orang nak bagi percuma, itu pun have to follow. Whatever terms yang kita nak, kita have to follow. Kita tak boleh kata yang ini kita tak suka, and then kita go and pay another. So dalam tata cara keuangannya, dia ada. So we have to obey. Kekangan-kekangan ini adalah menjadi challenge untuk kita. So saya apologize bagi pihak BPM, bukan kerana apa. Apologize saya adalah kerana tidak mampu untuk memberikan pada ketika ini. Banyak kekangan itu yang perlu kami fikirkan. It's a really big challenge. So saya rasa itu jawapan. Saya rasa cukup ke jawapan saya? Ke ada lagi? Is it okay? Kalau tak okay, saya nak sambung. Dah okay, okay. Okay ke? Saya pasti dia kata okey. Kalau tidak, dia kena nantinya jawab kau. Ada okey, thank you. Kalau ada soalan silakan. Yang mana di dalam kuasa saya untuk menjawab, insya-Allah saya akan jawab. Terima kasih Puan Meran. Ada apa-apa lagi soalan, komen ataupun cadangan untuk KPM secara keseluruhannya dan juga untuk para panelis? Tuan Haji dah. Kalau tak ada soalan nampaknya. So kalau tak ada soalan, saya ingat cukup panelis pun nampak dah penat juga. Saya nak tanya soalan, kata cukuplah. Jadi saya rasa pun cukuplah juga. Dah empat suku. It's been a long day for everybody. So terima kasih atas perhatian dan participation tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kali ini. Dengan itu sekali sekomatnya, saya serah kembali majlis ini kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Muhammad Arif bin Bahaim selaku moderator forum kita pada petang ini. Dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel, iaitu Tuan Haji Ahmad Faris bin Johan, Yang Berusaha TS Dr. Muhammad Sadizat bin Ilyas dan Yang Berusaha TS Mahiran binti Abdul Rahman. Terima kasih.